Jenderal Kauseng, terimalah hormat kami. Cepat, buka palang. Beri jalan. Tuan Wang, kelihatannya Ranubaya sudah tidak kuat lagi. Bagaimana kalau kita berhenti sebentar? Orang itu. Tuan Chen, jangan gegabah dengan tawanan itu. Lebih baik kau minta pendapat pada Tuan Meng Chi. Tuan Meng, di depan sana ada sebuah kedai. Wang Chao, periksa kedai itu. Baik. Silakan, Tuan. Hei, siapkan untuk Tuan Meng. Cepat. Baik, Tuan. Itu yang terbaik, Tuan. Ranubaya. Kau ingin minum? Rasakan. Ayo, jalan. Berani sekali kamu mengaku sebagai Raja Pedang. Oh, saya bukan Raja Pedang, Tuan. Raja itu nama marga saya. Ranubaya, coba kau lihat. Bagaimana menurutmu pedang ini? Besinya kurang bagus. Karena pemanasannya tidak terlalu lama. Oh, jadi kurang panas. Boleh, saya coba. Katanya kamu ahli pedang. Tapi ternyata tidak bisa mengukur panasnya pedang itu. Dia bukan orang sembarangan. Ayo. Oh, kakak Kauseng. Adik lo. Selamat datang, kakak. Adik Mei. Mari, silakan. Baik, kalian tunggu di sini.
cukup lama kita tidak bertemu. Bagaimana keadaan kalian? Baik-baik saja, bukan? Kami baik-baik saja, kakak kau. Kami senang sekali karena kakak kau sudi mengunjungi kami di sini. Saya kira kakak kau sudah lupa pada kami berdua, sebab sudah jadi orang kepercayaan Kaisar. Mesin, jangan berkata begitu. Kakak kau sekarang bukan orang biasa, tapi sudah menjadi seorang panglima. Tentunya sangat sibuk dengan tugas negara dan berbakti pada Kaisar. Melaksanakan tugas negara adalah kewajibanku. Tapi aku tidak pernah melupakan kalian, apalagi tempat ini. Tempat di mana dulu bertahun-tahun aku digembleng oleh guru. Dan bagaimana kabarnya guru kita saat ini? Beliau sudah mengasingkan diri. Sekarang beliau menyepi di kuil, menjauhi dunia ramai. Kalau tidak penting sekali, kami tidak boleh ke sana. Kerajaan Suwarna Bumi yang terletak di Laut Selatan sering diganggu oleh negeri Sepo. Karena itu, Raja Suwarna Bumi telah memohon kepada Kaisar untuk melindungi negerinya. Mungkin dalam waktu dekat ini, aku akan ditugaskan ke Laut Selatan. Kedatanganku ke sini untuk pamit pada kalian. Dalam buku perjalanan ke selatan, tercatat bahwa kerajaan Tumapan dan Sipu adalah kerajaan terbesar setelah Arab. Dan rakyatnya pandai bermain silat. Saya sangat tertarik dan ingin sekali ke sana untuk mencari pengalaman dan memperdalam ilmu. Kakak kau, kami sudah mempelajari bahasa mereka. Tapi kalau kami pergi, bagaimana dengan ayah? Jangan khawatir. Aku bisa menggaji orang untuk mengurusnya. Adik Lo, tolong sampaikan juga bahwa aku minta doa restu dari beliau dalam mengemban tugas negara melakukan perjalanan ke selatan. Wah, pedangmu bagus sekali, adik Lo. Kakak Lo telah membelinya dari seorang pembuat pedang. Saking sayangnya, saya tidak boleh menyentuhnya, kak. Ah, pedang ini hanya pedang biasa, bukan pedang pusaka. Ilmu pedang adik Lo sangat tinggi. Dengan memiliki pedang ini, adik Lo bisa menjadi pendekar pedang yang terpandang. Jaga ini baik-baik. Ah, pedang ini terlalu keras. Kurang lentur, kakak kau. Katanya di negeri Sipu ada seorang pembuat pedang yang sangat terkenal. Saya ingin pergi ke sana. Oh, hari sudah sore. Aku harus segera kembali ke istana. Sampai jumpa. Selamat jalan, kakak kau. Sampai jumpa. Tadi Tuan Sipi datang, beliau mengajak kakak berburu. Katanya beliau tidak ada kesibukan. Karena jenuh, beliau menyuruh anak buahnya bertanding gulat. Permainan itu tidak akan berhenti kalau tidak ada yang tewas. Tuan, Tuan Chenpi ingin bertemu. Chenpi, cepat sekali dia kembali. Suruh masuk. Silakan masuk, Tuan Chen. Salam sejahtera dan panjang umur serta bahagia selalu bagi Panglima. Jenderal Chen Pi, silakan duduk. Terima kasih. Jenderal Chen, tugas ke Laut Selatan, bagaimana hasilnya? Raja Sepo tidak mau tunduk pada kita, Panglima. Bahkan berani menghina Kaisar. Sudah lapor Kaisar. Besok kami akan menghadap Kaisar. Aku cemas. Kaisar tentu akan murka.
penyerbuan ke negeri Sepo tidak terhindarkan lagi. Bagaimana sebenarnya orang Sepo itu? Kabarnya mereka pandai silat dan menggunakan racun. Panglima, Tuan Mengci telah membawa seorang tawanan dari negeri Sepo. Sekarang ada di kamar tahanan. Apakah perlu saya bawa kemari? Apakah dia bangsawan? Bukan. Dia rakyat biasa. Menghadapi rakyat biasa, mengapa harus menggunakan senjata? Panglima, tawanan itu menghina Tuan Mengci. Katanya dia seorang ahli pembuat pedang pusaka yang hebat. Coba, kalian sabetkan golok kalian ke batu ini. Kalau memang bajanya bagus, maka golok kalian tidak akan rusak. Baja buruk. Kita ditertawakan orang Jawa itu. Suruh dia buktikan bahwa senjatanya lebih baik dari milik kita. Orang tua, kau harus buktikan bahwa senjatamu lebih baik dari yang kami miliki. Pedang Tuan Mengci dan Tuan Wang Chao patah. Dibabat oleh pedang orang itu yang bentuknya seperti ular. Ya, ya. Saya pernah mendengarnya. Nama senjata itu keris. Sangat tajam dan berbisa. Tuan Mengci menahan orang itu dengan maksud tertentu. Dia bukan hanya tertarik pada kerisnya. Maksudmu, dia punya niat lain? Saya tidak berani membuat praduga. Hormat kepada Yang Mulia. Semoga Yang Mulia sehat selalu dan panjang umur. Harap berdiri. Terima kasih Yang Mulia. Mengci menghadap Yang Mulia. Kamu telah gagal melaksanakan tugas negara di wilayah selatan, Mengci. Yang Mulia, Raja Sepu tidak mau menerima uluran tangan Yang Mulia untuk diajak bekerja sama. Bahkan sebaliknya, melakukan penghinaan dan hamba disiksa. Perbuatan Raja Sepu tidak bisa dimaafkan karena meremehkan Yang Mulia. Mohon ampun Yang Mulia atas ketidakmampuan hamba. Kau Sing. Sipi. Bayu Ertu. Raja Sepo sangat sombong. Aku perintahkan kalian untuk menyerang negeri Sepo. Yang Mulia,
Berdasarkan dari laporan Tuan Mengci, nampaknya untuk menaklukkan negeri Sepo, kita harus mengerahkan kekuatan yang sangat besar. Paling tidak harus menyiapkan ribuan kapal perang dan puluhan ribu pasukan. Sebab kita akan melakukan perang yang sangat besar dan lama. Bagaimana, Sipi? Pendapat hamba yang mulia, untuk menyerbu negeri Sepo yang kecil, tidak usah menyiapkan ribuan prajurit. Tapi beri hamba 200 orang prajurit pilihan. Pasti hamba akan membawa kemenangan. Untuk yang mulia. Mengci, apa kau masih punya muka untuk mengabdi? Hamba mohon ampun atas ketidakmampuan hamba menjalankan tugas negara. Tapi, hamba telah berhasil menawan seorang ahli pembuat pedang dari negeri Sepo untuk hamba persembahkan kepada yang mulia. Tawanan? Bawa orang itu kemari. Salam taksim hamba, Gusti Prabu. Yang mulia, berdasarkan laporan Jenderal Chenpi, orang tua itu bukanlah orang sembarangan, tetapi seorang ahli pembuat pedang pusaka yang sakti. Pedang Mengci dan Wang Chao patah berkeping-keping, dibabat oleh kerisnya. Yang mulia, dia bisa kita manfaatkan. Mengci, benarkah yang dikatakan Kaosing? Benar, Yang Mulia. Karena itu hamba menawan dia, agar keahliannya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kita. Hei, orang tua. Kau kuberi waktu 1 minggu, jika pedang buatanmu dapat mematahkan pedangku. Kau akan kuampuni. Tetapi jika gagal, kepalamu akan... Kalau kau tidak bisa membuat pedang, negerimu akan kuserbu. Seluruh pembuat pedang di negerimu akan ditawan dan dibawa kemari. Kaosing. Hamba yang mulia. Urus tawanan itu. Laksanakan. Kakak Lo, kakak masih ingat tempat ini? Aku tidak pernah melupakan kenangan manis di sini. Tempat ini indah sekali. Iya, masih seperti dulu ya, Kak? Kurasa tidak akan pernah berubah. Kak? Pagoda itu masih berdiri dengan kokoh? Iya. Sekokoh cinta kita dan abadi. Tebing itu indah sekali ya, Kak? Iya. Aku bangga. Guru kita pernah menjadi tokoh nomor 1 di dunia persilatan. Tapi aku tidak pernah mengerti mengapa guru mengasingkan diri di tempat terpencil seperti ini? Karena telah tua, ayah perlu ketenangan untuk mendekatkan diri kepada Maha Pencipta. Iya, kau benar. Kalau sudah bosan malang melintang di dunia persilatan, kita juga akan mengundurkan diri di sini, menyepi seperti guru. Iya, lalu kita mendidik murid-murid untuk menjadi pendekar muda pembela kebenaran. Iya kan? Iya, tapi aku sangsi. Apa mungkin kau akan kerasan tinggal di tempat terpencil seperti ini, Mesin? Ayah? Guru? Kak Kaosing akan mengemban tugas ke selatan. Dia kirim salam untuk ayah. Dan mohon restu dari ayah. Iya, Guru. Kakak seperguruanmu itu sudah kuanggap seperti anak sendiri. Seperti kamu, Mesin.
Aku juga bangga dia telah menjadi orang yang terpandang. Bahkan menjadi orang penting kepercayaan Kaisar. Untuknya aku selalu berdoa. Mudah-mudahan dia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik untuk kejayaan bangsa dan negara. Kini seluruh daerah telah dipersatukan. Tentunya membuat Kaisar senang. Tapi di bawah pengaruh para cendekiawan. Kaisar pernah melakukan pembaharuan politik dengan suku Han. Beliau telah melupakan urusan pedang dan panah. Bertahun-tahun bertempur. Menumpahkan darah kesatria. Sudah saatnya kita istirahat. Raja Sipu menghina kita dan meremehkan kita. Bagaimana perasaanmu sebagai seorang panglima? Aku tidak punya masalah. Hidupku tenteram. Panglima sekarang jarang berperang. Kaisar memikirkan para cendekiawan. Kalau begini terus, bagaimana nasib kita yang hanya bisa menunggang kuda? Paling-paling, kita akan menjadi penggembala domba di padang rumput. Apalagi kalau sampai Kaisar dibohongi oleh Pak Tua ahli pembuat pedang pusaka itu. Bisa-bisa Kaisar akan membatalkan penyerangan ke negeri Seibu. Ya, kalau sudah tak terpakai lagi, paling kita cuma jadi penggembala domba. Lalu apa yang Tuan inginkan? Hei, berhenti! Baik, Tuan. Saya akan menggagalkan orang tua itu membuat pedang agar Kaisar marah dan memerintahkan Tuan meratakan negeri Seibu. Negeri Seibu adalah negeri yang makmur dan rakyatnya patuh. Di sana Tuan akan menjadi Kaisar baru dan mendirikan sebuah negeri baru seperti Nippon. Saya akan mengorbankan jiwa saya untuk membantu Panglima menangani masalah ini. Otakmu kotor. Pengawal, seret orang ini keluar. Ayo. Panglima, ternyata Tuan tidak mempunyai keberanian. Panglima, apa? Apa kau tidak ingin jadi Kaisar? Ha? Pendekar Lau, surat dari Panglima. Terima kasih. Permisi. Iya. Kakak kau memanggil kita. Kita akan dikenalkan dengan ahli pembuat pedang dari negeri Seibu. Iya. Iya.
Kenapa masih belum bekerja? Kamu tidak takut pada ancaman Kaisar? Hei, bangun. Jika pedang sudah dibuat, tentu rahasia akan terungkap. Jika alam masih dilanda banjir darah, kapan tiba saatnya damai? Puluhan ribu rakyat jelata akan sangat menderita. Di dunia persilatan, akan timbul malapetaka pembunuhan. Aku tidak mau menjadi biang keladinya. Patua, perintah Kaisar tidak bisa tidak harus dipatuhi. Tapi jika kau berhasil membuat pedang pusaka yang paling dahsyat, aku yakin Kaisar akan berubah pikiran. Dan kau akan bebas dari malapetaka. Betul? Apa yang Tuhan katakan? Kau sendiri mendengar perintahnya pada waktu itu. Kalau dalam waktu 7 hari, kau tidak berhasil membuat pedang pusaka yang hebat, Kaisar akan menyerbu negerimu dan menangkap semua ahli pedang. Sekarang semuanya terserah padamu. Tuan, tolong persiapkan peralatan yang saya butuhkan. Maksud saya mengundang adik berdua ke kota raja. Sebetulnya ingin memperkenalkan seorang ahli pembuat pedang dari Tumapan. Ada di mana dia sekarang? Lalu bagaimana ahli pedang dari Tumapan itu sampai ke negeri ini, Kak? Dia tahanan yang ditawan Tuan Mengci ketika diutus ke Tumapan. Orang itu nampak arif. Walau ia ahli silat, tapi tidak suka membunuh sesama. Sama sekali tidak kusangka. Sepo, negara kecil tapi mempunyai orang yang mengerti makna hidup yang tinggi dan sama sekali tidak gentar pada ancaman maut. Ranubaya namanya. Ia bukan orang sembarangan. Konon ia memiliki ilmu pembuatan pedang yang sudah langka. Adik Lo sudah lama berkecimpung di bidang pembuatan pedang. Mungkin kau adalah ahli langka pada dinasti Yuan yang dapat membuat pedang. Jadi... Kakak kau, dalam mimpi pun, kakak lo sudah ingin memiliki pedang pusaka yang tiada tandingannya. Karena saya merasa kurang pengetahuan di bidang itu, maka saya mengundang adik lo kemari untuk membantu saya. Sejarah pembuatan pedang di Tiongkok secara turun-temurun. Tapi sayang, ramuan pembuatannya tidak ada yang mewarisinya. Saya pernah mendengar bahwa orang-orang Sipu pandai membuat pedang. Apakah kita dapat segera menemui orang itu? Thank you.
Patua, kau tentu lelah. Sengaja aku membelikan untukmu dua guci yang enak. Terima kasih. Patua, mereka adalah adik seperguruan saya. Namanya Losi San dan Meisin. Ranubaya. Adik seperguruan saya ini seorang ahli pembuat pedang. Dan kehebatan ilmu pedangnya sulit untuk ditandingi. Kakak kau terlalu memuji. Justru saya mohon bimbingan dari Pak Tua. Saya harap agar Pak Tua bisa bekerja sama dengan adik saya ini. Tuan Kausing, tolong saya disiapkan satu keranjang tulang iga sapi jantan. Dan satu bongkah emas, serta satu bongkah perak putih. Kemudian dua karung arang, dan satu kantong mutiara. Baik, Pak Tua. Akan saya penuhi. Maaf, kami telah mengganggu Pak Tua. Kami akan datang lagi besok. Saya akan menunggu kedatangan Tuan. Segala sesuatunya sudah beres diatur. Orang-orangnya Kausing dapat kita jebak, Panglima. Kau butuh berapa orang? Cukup 20 orang pengawal yang berilmu silat. Tak ada masalah. Tapi ingat, jangan sampai membocorkan rahasia. Panglima tenang saja. Saya permisi. Nadinya lemah. Dia terlalu banyak mengeluarkan tenaga dalam. Kita harus selamatkan dia. Iya. Mesin, kau jaga di depan. Jaga sampai ada orang masuk.
Terima kasih, Tuan Lau telah menyelamatkan saya. Dalam keadaan seperti ini, saya tak bisa berbuat apa-apa untuk membalas budi Tuhan yang luhur. Saya tidak mengharapkan balas budi. Yang penting, Pak Tua, tetap sehat. Sudah baik? Iya. Pak, sebaiknya istirahat saja dulu. Saya harus mencuci pedang ini dahulu, karena harus selesai tepat pada waktunya. Saya tidak takut pada ancaman Kaisar. Yang saya takutkan hanyalah musnahnya kedamaian hanya karena sebuah pedang, Tuan. Tapi walau bagaimanapun, Pak Tua harus menjaga kesehatan. Iya. Tadi, menurut saya Pak Tua terlalu banyak mengerahkan tenaga dalam. Apakah memang harus begitu, Pak? Ya, karena pedang ini masih mentah. Perlu diisi kesaktian. Pengisian kesaktian? Maksudnya? Membuat pedang pusaka harus melalui tahapan tertentu. Dan beberapa persyaratan yang khusus. Karena sebuah pedang pusaka harus mengandung suatu mukjizat. Semua itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seorang pembuat pedang pusaka haruslah menguasai ilmu gaib dan memahami makna yang sebenarnya dari pembuatan pedang pusaka. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa. Dalam pembuatan pedang pusaka, yang penting adalah pengisian kesaktian. Sebab hal itu akan menentukan mutu dan tingkat kesaktiannya. Mutu sebuah pedang tergantung kepada tingkat kesaktian si pembuatnya. Di negeri saya, pembuat pedang itu disebut empu. Untuk menjadi empu, harus bertapa. Untuk memiliki tenaga gaib. Jadi tidak sembarang orang bisa membuat sebuah pedang pusaka. Dewata yang maha agung, aku merasa hidupku di atas dunia ini sudah tidak lama lagi. Puji syukur kupanjatkan atas karuniamu yang kau berikan padaku selama ini. Tapi aku mohon padamu, Dewa, lindungilah keselamatan anakku Mesin yang akan pergi merantau ke negeri orang.
Hei, Pak Tua, hentikan semedimu. Ayo, makan dulu, Pak Tua. Ayo. Dewata yang agung, semoga pedang ini akan membawakan kedamaian dan ketentraman bagi umat manusia. Kami adalah orang yang paling beruntung karena bisa menyaksikan langsung pembuatan pedang pusaka. Pedang ini benar-benar menakjubkan. Besok siang, pedang ini dapat diserahkan kepada Kaisar. Ya, lebih cepat lebih baik. Saya berharap dengan menerima persembahan pedang pusaka ini, Kaisar membatalkan perang. Saya akan minta bantuan kakak seperguruan saya, Panglima Kausing, supaya kita bisa bersama-sama menghadap Kaisar. Ranubaya harus dipancing keluar dari penjara. Kalian harus pura-pura membantu dia melarikan diri. Kalau Ranubaya tidak mau dan dia melakukan perlawanan, perintahku, bunuh saja. Dan kalau ada yang tanya, katakan saja bahwa kalian mendapat perintah langsung dari Panglima Kausing untuk membunuh Ranubaya dan merampas pedang pusaka darinya. Ranubaya harus mati. Dan pedang pusaka diserahkan kepadaku. Aku berjanji, kalau aku jadi kaisar, pangkatmu akan aku naikkan menjadi jenderal. Kau jadi jenderal panglima perang. Ini 800 rial untukmu. Saya akan mempertaruhkan jiwa dan raga. Akan tetapi, jika Tuan ingkar janji, saya akan bongkar rahasia ini. Tuan tidak membawakan saya. Nanti saya suruh orang untuk mengantarkannya. Oh. Pekerjaan saya sudah selesai. Saya ingin memperlihatkannya kepada Tuan. Silakan. Tuan Lo ingin mencoba? Iya. Silakan. Kakak. Ya! Hebat. Benar-benar dahsyat. Hebat. Pak Tua benar-benar pembuat pedang pusaka yang menakjubkan.
Pak Tua, boleh saya memegangnya? Silakan. Pedang ini mengapa memancarkan sinar merah, Pak Tua? Kekuatan gaib yang berada di dalam pedang itu adalah Banaspati. Makanya pedang itu memancarkan sinar merah. Banaspati? Ya. Pedang ini kuberi nama Naga Puspa. Besok kita menghadap Kaisar. Kaisar akan segera membebaskan Pak Tua. Dan Pak Tua bisa pulang ke Sepo dengan bebas dan merdeka. Ada apa ini? Apa yang kau lakukan? Kaisar berubah pikiran. Besok kau akan dihukum mati. Panglima Kaosing tidak bisa keluar dari istana. Tapi diam-diam dia menyuruh kami untuk membebaskan kamu. Ayo cepat. Ikut kami, Pak Tua. Baik. Akan saya putuskan rantai ini. Luar biasa. Ranubaya, mau kemana kau? Sampai kapanpun kau tak akan lolos dari tanganku. Serang! Pasukan panah, siap! Mundur! Jebakku. Kau menjebakku. Jangan banyak bicara. Serahkan pedang itu. Kau membawa anak buah meronda. Kenapa tahanan melarikan diri tidak kau tangkap? Pasti ada yang berkhianat. Aku harus melapor pada Panglima Kaosing. Ayo! Kejar! Thank you.
perintah Kaisar, tangkap Ranubaya dan rampas pedang pusakanya. Ranubaya, kalian sudah terkepung. Tidak ada jalan lain untuk melarikan diri. Ayo segera menyerah. Mojisan, apakah Panglima Kausin yang menyuruh kamu membantu Ranubaya untuk melarikan diri? Tuan Mengci, apa yang telah terjadi? Tahanan Sipu melarikan diri dengan orang yang tak dikenal. Apa kau tak punya mata? Ranubaya! Kau bohong padaku. Rupanya ada yang tidak beres. Ayo cepat! Panglima, celaka. Ranubaya diculik dua orang pendekar. Memalukan. Kamu dan pasukanmu kalah oleh penculik. Panglima, bukan penculik biasa, tapi saudara seperguruan Panglima Kausing. Kita bisa celaka. Untung, pembunuh yang kita pakai anak buah Kausing. Walaupun pedang itu tidak kita dapatkan, kali ini Kausing tidak luput dari hukuman mati. Yang mulia, Tuan Mengci mau menghadap. Yang mulia, orang Sepo itu telah berkomplot dengan saudara seperguruan Tuan Kausing. Mereka membunuh penjaga dan melarikan diri. Hamba curiga, Tuan Kausing terlibat dalam masalah ini. Aku perintahkan menangkap dan membunuh Ranubaya serta komplotannya. Bunuh siapa saja yang berani melindunginya. Mari, silakan Tuan. Mengapa mereka mau membunuh saya? Jangan bicarakan itu. Sebaiknya kita istirahat dulu. Sediakan makanan. Baik, Tuan. Kenapa Tuan Kausing mau menjebak saya? Tidak mungkin itu perbuatan kakak kau. Pasti ada yang berkhianat. Apakah di dalam tubuh pemerintahan ada perpecahan di kalangan para pembesar istana? Saya tidak tahu, Pak Tua. Sebab saya bukanlah orang pemerintahan. Tapi saya bisa melihat ada beberapa orang pembesar yang tidak senang pada Panglima Kausing. Mungkin karena dia menjadi orang kepercayaan Kaisar, Pak Tua. Sebaiknya kita makan sebelum mereka tiba. Thank you.
akan datang hari ini. Mungkin sudah sampai di rumah. Ayo kita pulang. Baik, Mei. Ayo cepat. Kami diperintahkan Kaisar untuk menangkap pelarian yang bersembunyi di rumah ini. Rumah ini kosong. Di sini tidak ada pelarian. Hanya aku sendiri yang tinggal di sini. Geledah tempat ini! Kau melawanku! Ini rumahku. Kalian tidak bisa berbuat seenaknya di sini. Tangkap dia! Kau bisa dihukum karena menyembunyikan dan melindungi pelarian. Tangkap dia! Ayah, ayah tidak apa-apa. Kamu sudah dewasa, Mesin. Kamu sudah bisa menentukan mana yang benar dan yang salah. Kamu seorang pendekar yang akan sering terlibat dalam perkara seperti ini, anakku. Kalau menurutmu apa yang kau lakukan itu benar, lakukanlah. Ayah. Jangan ragu-ragu. Tidak usah mencemaskan ayah. Mengci, kenapa kau mau menangkap guruku? Aku diperintah Kaisar untuk menangkap pelarian, dan mereka dilindungi oleh guru tuan. Kau membuat laporan yang tidak benar pada Kaisar. Cepat tinggalkan tempat ini. Oh, jadi kau berani melawan perintah Kaisar? Perintah Kaisar, apa yang menghalangi menangkap pelarian harus dibunuh. Tuan Mengci, huru-hara ini adalah gara-gara saya sumbernya. Karena pedang pusaka yang saya buat inilah timbul malapetaka. Tuan Losisan, aku tidak bisa membalas budi baikmu. Ingat pesanku, pedang ini bukan untuk membunuh sesama. Jagalah pedang ini baik-baik. Ayah! Guru! Ayah! Pergi. Cepat kalian pergi. Urusan ini biar aku yang selesaikan. Tinggalkan tempat ini jauh-jauh. Cepat! Bagaimana sekarang? Atas nama Kaisar, bunuh mereka. Ah!
Kau tidak apa-apa? Tidak. Ayo. Sekarang kita jadi buronan. Pasukan Kaisar tidak akan berhenti mengejar kita. Tidak ada pilihan lain kecuali melarikan diri. Sejauh mungkin. Kemana saja, kalau perlu kita harus meninggalkan negeri ini. Mengapa kakak kau tidak membantu kita? Kita harus mengerti kedudukannya, Mai. Tidak mungkin dia menentang perintah Kaisar, tidak mungkin. Kakak kau seorang panglima yang setia pada Kaisar, Mai. Kasihan, kakak kau jadi serba salah. Dia terjepit di tengah-tengah antara tugas negara dan kepentingan keluarganya. Tapi aku yakin dia akan bisa mengatasinya. Lalu kita akan pergi kemana, kak? Di sebelah selatan dari tembok besar ini ada teluk. Di sana sering ada kapal layar menuju laut selatan. Dari sana, kita bisa berlayar ke negeri Sipu. Apakah kita masih bisa kembali? Tentu, Mai. Kita pasti kembali.